Assalamualaikum, ketemu lagi sama Abah Yan. Nah, Abah masih di lokasi undangan pernikahan teman Abah nih. Abah baru ketemu dengan yang punya hajat nih. Karena acaranya masih setengah jam lagi, ini baru setengah 11, sedangkan acaranya jam 11. Jadi Abah dan teman Abah tuh diajak kesini dulu, diajak ngopi tuh sama yang punya hajatan. Nah, kita sambil nunggu acara dimulai nih, kita ngopi dulu di sini nih. Yang punya hajatan ya, namanya Bapak Pratikto. Wah, ini dulu teman Abah di SMA nih. Wah, ini katanya anak yang ketiga yang nikahan tuh, yang terakhir katanya. Wah, udah beres nih. Nah, sekarang kita ngopi dulu nih supaya tidak terasa lama. Nah, nih ini teman Abah yang dari Rangkas Bitung nih. Abah sobatan dari SMA sampai sekarang masih berlanjut nih dengan bapak ini nih. Ini adalah Bapak Kepsek di Rangkas Bitung. Nah, kan dari sini Abah mau langsung ke tempat halal bihalal dan acara reunian. Nih, ini Abah mampir dulu ke undangan karena ini juga teman alumni juga. Jadi Abah mewakili teman-teman yang tidak datang ke sini karena ada acara halal bihalal. Nih, sementara dari sana nelpon terus karena salah satu panitianya masih di sini nih. Nah, ini mumpung di sini kita lihat lokasi tempat ini nih. Aja. Nah, mungkin sebentar lagi acaranya akan dimulai. Jadi Abah langsung naik dari tempat ngopi tadi. Nih, ini udah di lokasi acaranya. Pokoknya udah nggak sabaran nih, udah pingin ketemu teman-teman alumni yang sudah berada di sana semua nih, tinggal kita berdua yang masih di sini. Ini masih menunjukkan waktu setengah 11, jadi masih setengah jam lah. Jadi kita memutuskan untuk pulang saja karena sudah ketemu dengan yang punya hajatan. Nah, jadi kita mau pergi ke tempat halal bihalal alumni SMA kita. Nah, kuputuskan Abah mau langsung pulang dan ke tempat lokasi halal bihalal dan reuni SMA Al Hadi Bandung. Nah, di sini masih dalam tahap persiapan juga nih. Abah langsung mau meluncur ke tempat halal bihalal. Sekian dulu ya, nanti dilanjutkan lagi. Assalamualaikum, sampai jumpa.